Kiwari warga Kota Bandung bisa mayar pajak bumi dan bangunan menggunakan runtah. Dina Emprona eta inovasi anyar teh di Pitembayan di Kecamatan Mandala Jati. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel miharep eta inovasi teh di turutan kulalawak sejena bikin ngaroncatkeun widang ekonomi masyarakat. Nya kawas kitu prak-prakan warga Mandala Jati anu nukerkeun runtah jadi tabungan anu bisa digunakan keur mayar pajak bumi dan bangunan. Eta lampah teh salah sahijina dilakonan ku tukang ojek saurang anu ngaranna Iwan. Dirina geus sataun jadi anggota bank sampah sarta saban saminggu sakali nyetorkeun runtah anu mangrupa botol tepi ka dus urut ti pangkalan ojek. Kiwari duit tabungan anak di bank sampah ngahontal 500 ribuan anu bakal dipake keur nyumponan kabutuh tukang ojek di pangkalanana. Rerancangna dirinage bakal ngumpulkeun runtah dina akun pribadina sangkan bisa ngumpulkeun duit keur mayar PBB ngaliwatan bank sampah. Jadi kedepannya itu paling ngumpulin buat PBB kan harus pribadi ya. Ya mungkin itu saya ngadakan di rumah masing-masing dengan keluarga atau gimana caranya untuk menangkah membantu program pemerintah. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel netelakeun eta inovasi teh mangrupa rukun gawe antara BPPD jeung aparat kawilayahan utamana Kecamatan Mandala Jati jeung BJB. Eta kolaborasi turta inovasi teh mangrupa tarekah keur ngawangun kamandirian warga Kota Bandung. Odet miharep eta hal bisa diturutan ku Kecamatan Sejena dumeh ngaliwatan program samodel kitu widang ekonomi masyarakat jadi leuwih hade. Inovasi ini, kolaborasi ini mudah-mudahan merupakan bagian dari upaya-upaya kita menghadirkan program membangun Bandung dengan kemandirian. Kenapa? Dari sampah diolah, kemudian menjadi bernilai ekonomi. Nah, ekonomi ini lah masyarakat bisa membayar PBB-nya dengan nilai sampah tadi. Saya kira, nah, ini luar biasa sekarang. Nah, saya mudah-mudahan kalau hari ini di Mandala Jati, Kecamatan Mandala Jati sudah dilaksanakan ini, mudah-mudahan nanti ini akan diikuti juga oleh seluruh kewilayahan di Kota Bandung. Gitu. Sajroning kitu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau BPPD Kota Bandung Arif Prasetya ngebrehkeun, dina taun ieu target pendapatan asli daerah atau PAD tina pajak bumi dan bangunan nitih 500 miliar. Tapi tepi ka kiwari kakarangga hontal 35%. Dirina miharap eta inovasi bank sampah teh mampu ngurangan bank baluh masyarakat lebah mayar PBB. Karena banyak masyarakat satu tadi yang saya sampaikan adalah merasa berat kalau disatukan. Tapi ada juga yang masyarakat yang uang karena dia ada di luar kota atau apa, sehingga kalau dengan menggunakan PBB ini secara tidak langsung akan langsung dibayar. Kalau kurang nanti kan dari bank jabat atau BDB akan mengingatkan bahwa saldonya tidak cukup sehingga langsung bisa dibayar. Tapi kayeuna rea bank sampah anu diwangun dina hambalan kawilayahan di Sakuliah Kota Bandung. Lianti Rukun Gawe jeung BPPD, bank sampah genyorang kolaborasi jeung PLN atawa Pegadaian. Tapi kolaborasi jeung BPPD kakar aya di Kecamatan Mandala Jati. Dina Emprona meh 400-an warga Kecamatan Mandala Jati ilu biung dina eta program. Budi Hartati, Bandung TV.